Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nissan Elgrand, dimanapun yang tentunya saat ini Anda sedang berbahagia. Kali ini saya lagi pulang di Kuningan, di rumah mertua. Ada panggilan dadakan, gak tahu apa, katanya mau ada surprise buat Abah Uyut. Kita udah datang dari malam dan paginya kita mau ngapain ayo? Mau sarapan pisang? Bukan. Kita mau mancing, guys. Kita mau mancing sambil lihat empang. Di empang ada apa aja? Sebelum nanti kita berangkat ke rumah Om, karena tepatnya acaranya di rumah Om di Linggar Jati. Jadi sebelum berangkat ke acara buat Abah Uyut, kita sempatin untuk mancing dulu sambil mengisi waktu, karena acaranya siang hari habis duhur. Jadi nanti setelah mancing kita makan siang, habis itu kita berangkat ke acara. Gak jauh dari rumah kalau empang sebenarnya, tapi ya zaman sekarang suruh jalan kaki pasti ya udah pada nyerah. Ini pakai motor, udah deket sebenarnya, gak jauh, sekitar 100 meter lah. Ini empangnya, kita lihat di empang ada apa aja. Di kampung ya seperti inilah, tapi di sini suasananya adem, tenang, jauh dari hingar-bingar. Nah, udah terdengar suara-suara apa itu? Ini, nah, piaraan Abah. Ini biasanya kalau kurban nanti dijadikan kurban, jadi dirawat sendiri. Ini empang atas, kita lihat empang di bawah ada apa aja. Yang atas ini ikannya campuran katanya. Emang biasanya campuran sih, kalau enggak kadang gurame. Tapi yang di bawah ini, yang di tengah ini nila. Ini ikan nila yang sengaja dibiarkan, jadi nanti tumbuh sendiri dia. Kita lihat yang bawah ini ikan mas. Ini yang ikan mas. Saya nggak begitu seneng, makanya kalau mancing bukan ikan mas. Nah, ini pohon durian. Udah berbuah. Kebetulan juga ada buahnya. Udah saya rasakan tadi malam. Kita buka bareng-bareng. Dan ada pohon sawo. Saya seneng ini, favorit. Favorit nih pohon sawo. Lumayan nih lagi berbuah sawonya. Dan manis juga, banyak ini, lumayan lah dimakan sekeluarga mah nyisa. Pohonnya sih kecil tapi buahnya banyak. Dan ada jambu, apa ya namanya ya, jambu yang besar itu, jambu bol apa-apa itu jambu. Nah, tapi pohonnya kebetulan mati, nanti kita ganti. Nah, ini udah persiapan, udah tinggal kita nyeburin. Kalau saya mah tinggal make, adik saya yang nyiapin. Ini saya coba pakai umpan pisang karena saya sengaja mau coba biar guramenya keangkat. Karena guramenya gede, kalau dibakar pasti istimewir. Lemparan pertama langsung strike. Ya karena ikan apa ini? Oh, ikan lele ya, pasti mudah. Yang ikan lele ini campuran nih, ada lele, ada bawal, ada patin, ada gurame di dalam. Banyak ikannya. Kali ini Mas Al strike.
ada bawa gitu. Ya yakut. Udah biarin lepas aja. Oh, ikan bawal. Tadinya mau dirilis tapi sama Mamang enggak boleh. Biasa kalau saya mancing biasanya pada nyusul. Jadi malah ketemunya seringnya diimbang. Karena ini memang semua keluarga disuruh pulang karena ada acara surprise buat Abah. Saya juga belum tahu surprise apa. Belum tahu sama sekali sampai saat itu. Nanti kita ke sana baru akan terungkap misteri. Apakah itu? Kita simak videonya aja biar terungkap misterinya. Ada yang nyusul nih, Aperos tadinya nggak mau, tapi kayaknya lama-lama juga kok penasaran juga. Akhirnya dia nyusul sama Abah. Jadi mana? Lepas. Abahnya nganterin jalan kaki ke Empang. Masih. Jadi acara surprise ini nanti buat Abah, yaitu buat orang tuanya dari mertua saya yang perempuan, jadi dari angkat Mih, kalau bilangnya anak-anak itu kalau ke bapak itu Abah, kalau ke ibu mertua itu manggilnya Mih gitu. Sini. Mantap. Dapat lele dia. Wah, double strike nih mereka berdua nih. Yang penting bahagia. Itu abahnya sama omnya ada di pojokan karena mau nyobain ngangkat patin katanya. Patin itu kalau di sini bahasanya namanya nyebutnya jambal. Mas Al dapat. Apa Mas? Liatin sini Mas. Liatin sini Mas. Bawel. Dede dapat? Ikan lele. Iya, sini. Sebulan lagi. Mantap. Dan dilihat dari jauh adik saya strike kelihatannya gede nih. Ikan apa ini kita coba? Oh, benar. Segitu mah kecil. Dia segitu aja kecil. Dapat ikan patin. Segitu aja kecil loh, bayangin. Dan sebenarnya ini mancing nih nanti dirilis lagi, enggak? Karena saya juga enggak begitu senang. Kecuali gurame. Putus. Tapi pakai senar itu kuat enggak? Kuat. Ayo, ini dapat nih segini. Kamu bisa enggak? Bukan. Patin. Patin. Patin koskia. Patin koskie. Iya. Ya seser enggak? Pas sekalian dirilis. Setelah puas memancing, akhirnya tiba saatnya kita menuju ke Linggasana, tepatnya di sebelah Linggarjati, untuk menuju ke rumah Om di acara surprise buat Abah. Rosejo emang kenapa? Museum itu tempat benda-benda bersejarah. Museum itu namanya. Ini udah Linggarjati kan? Iya. Ya kapan? Museum rumah makan mah. Ngobrol sambil bertanya-tanya sebenarnya ada apa kita disuruh pulang dadakan. Dan dengar-dengar ini acara adalah acara 100 tahunnya Abah. Abah Uyut. Jadi kalau ke anak-anak jadi Abah Uyut. Kalau ke saya jadi kakek ya. Dan
Wah, ini masuk ke rumahnya Om itu benar-benar pas. Jalannya pas. Dan mobil saya kebetulan karena pakai RTT itu sempat matain talang. Dan ini diparkirin banyak orang, dan kebetulan rumahnya ini rumahnya mertua Om saya, jadi enggak begitu dimarahin orang. Ya resiko. Resiko mobil bongsor, gede, tinggi. Alhamdulillah lolos dan kita bisa masuk di halaman rumah, ketemu dengan keluarga semua yang kebanyakan dari Bogor, Depok. Ini keluarga dari Kuningan semua ngumpul di sini. Ada yang dari Bandung, dari Depok, dari Bogor. Dan acara udah dimulai. Inilah acara menyambut 100 tahunnya Abah. Alhamdulillah kita semua dikasih kesempatan, kesehatan untuk bermuwajahah, bersilaturahmi antara keluarga kita. Alhamdulillah inilah nikmat yang paling besar di bulan Desember. Sampai keluar yang merahnya, Pak. Terus, Pak. Pokoknya kalau belum keluar yang merah terus aja. Ya? Kamu kan berjalan pandu, Pak. Entar. Terus, Pak. Itu yang paling bawah real nanti, Pak. Ulama rendang enggak ada. Dilarang meminta katanya. Enggak usah tahu, Pak. Fotonya foto dengan tekanannya lewat foto. Oh, panjang. Pokoknya kalau belum ketemu yang merah masih terus, Mbak. Tapi mau boleh bukan? Asli, Mbak. Asli, Mbak. Besok. Nah. Oh, pelan-pelan, Mbak. Terus, Pak. Nah, yang paling bawah berapa gram? Oh, betul. Tata mulia. Alhamdulillah. Kantongin, Pak. Awas. Jangan sampai keliru, Pak. Apa titipin ke saya dulu? Boleh, Pak. Enggak ada suaranya nih. Mas, apa enggak ada suaranya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Nah, sebagai pelengkap juga ya, karena anak-anak yatim kita tidak disuruh kesini, tapi. Sedikit ada mungkin Pak Haji Bade nyarius mengenai anak-anak asuh beliau. Beliau mungkin menghandle lebih dari 30 anak yatim di lingkar sana. Silakan Pak Haji. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat Pak. Pakai blis aja. Enggak kerasa ya? Hari kaos belum. Pakai blis. Sini aja. Jadi ketawa. Awas. 3, 4.
Dibuka. Dibuka. Tunggu dulu bentar. Jangan salah. Ini aku soalnya satu keluarga tiga. Itu yang bagus tuh yang kecil padahal lo ya. Ada suara keluarga Wajah. Banyak Wajah. 13, 26, 12. Kamu dapat apa? 24. Dapat apa? Dapat apa? Ya udah nanti dapat apa? Dapat kaos kaki. Iya. Mau ikut? Mau ikut? Iya. Ayo buka. Buka mah. Buka. Apa itu? Sapu tangan. Jangan lagi, buka lagi. Ya. Buat camping itu. Buat camping itu. Telanan kanan. Apa telanan itu lipat? Ini pas alhamdulillah buat camping. Jadi kalau buat rumah. Ini siapa yang bungkusin? Hah? Yang bungkusin siapa? Tahu tadi dong. Mau ayah komplain. Artinya bener enggak? Hah? Artinya bener enggak? Taida. Woi, buat camping. Indir. Indir saya ini. Tahu aja ini. Apa itu? Wah, ini masih ini. Belum dibuka itu. Dari paketan ini. Jangan kompor nih kayaknya, kompor. Kompor. Kompor kayaknya. Masa? Buka lagi. Buka lagi enggak? Kayaknya apa? Ya. Buka lagi enggak? Aduh, kasihan. Oh iya. Cangkir. Kap. Jadi pas satu set sama itu dia. Jadi pas satu set. Buka semuanya. Inilah keseruan acara menyambut 100 tahunnya Abah Uyut. Terima kasih, Abah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.